atau pandangan YB tentang untuk guru di sebuah pondok, nama dia Guru Haji Saleh, yang mengatakan bahawa bendera BN adalah najis dan haram untuk dipegang. Apa pandangan YB? Pada pandangan saya, sebenarnya guru tak wajarlah menghukum iaitu bendera Barisan Nasional itu najis. Sebenarnya adalah hukum-hukum ni ada benda yang najis-najis. Dia sendiri adalah tok guru. Dia tahulah najis mughalazah, najis apa? Mutawacito, najis mana dia tahu sendiri najis berat ke najis ringan. Bendera ni bukan najis, sebenarnya dia kain. Tapi adalah lambang parti. Jadi apakah perhitungan yang dibuat oleh guru dengan sebegini rupa untuk menyatakan bahawa bendera Barisan Nasional ini najis? Sebenarnya kalau dia nak marah Barisan Nasional, janganlah mempersoalkan dan juga membuat tuduhan yang tidak munasabah. Apakah faktanya yang menyebabkan kata bendera itu najis? Sebenarnya saya sebagai kursi Barisan Nasional Parlimen Sikh dan Ketua Menteri Bahagian, memang tak patut sangatlah, tak wajar seorang guru yang menghukum perkataan itu. Sebenarnya kita tengok dia pun masa bersih itu, saya tengok dalam blog, dalam Facebook, dia sendiri pun turun demonstrasi. Sebenarnya itulah yang tak bersih sebenarnya. Sebenarnya yang dianjurkan oleh Ambiga tu siapa? Kita kena tahu apakah demonstrasi jalanan, demonstrasi haram yang dia sendiri turun. Saya tengok bersama-sama dengan duduk. Saya pun rasa tak patutlah seorang guru duduk berlepak. Tengok dalam gambar kan, di kaki K5 bersama dengan anak-anak muda yang tak tahu apakah demonstrasi jalanan itu. Jadi saya haraplah, kada doakanlah tok guru supaya kembalilah kan ke pangkal jalan, janganlah buat atau ulasan dan statement yang tak patut ini. Sebenarnya Barisan Nasional banyak berjasa kepada negara, termasuk dia sendirilah. Hari ini pun kita hidup adalah hasil perjuangan UMNO dan Barisan Nasional sebelum merdeka lagi sampai hari ini. Begitu susahnya almarhum tumpu nak tutup kemerdekaan, sampai berjuang untuk nak merdeka Malaysia, lepas tu nak mengisi kemerdekaan, nak mempertahankan kemerdekaan. Takkan inikah balasan? Sepatutnya kita tak tengok lagi jasa yang dibuat oleh kerajaan negeri pada hari ini. Apakah kita tengok semua negeri yang dipetah oleh pakatan? Kedah, Penang, Selangor, Kelantan, apakah kita nampak? Sebenarnya mereka kena tanya, apakah mereka buat? Kelantan merintah 20 tahun lebih, apa yang mereka buat? Adakah menjalankan hukum Islam? Adakah menjalankan hukum hudud? Adakah kedai judi, kedai arak, kedai kok dah diharamkan di Kelantan? Betul tak? Ini benda yang fakta. Kita jangan cakap benda yang tidak ada fakta. Masuk juga di Kedah. Kedah diperintah oleh PAS 5 tahun merintah. Kalau kita tengok dalam ceramah, kita tengok dalam apa manifesto, nak mengharamkan judi, arak, segala macam, apa yang berlaku? Hari ini kita tengok cukai hiburan pun dah meningkat. Masa kerajaan Barisan Nasional merintah dulu 700 ribu. PAS merintah naik 2 juta, 3 juta, tahun ni 4 juta. Itu fakta, bukti yang ada di dalam apa audit negara tu dan buku bajet. Kita tengok sendiri yang dibentangkan oleh mereka sendiri. Takkan mereka nak menafikan. Sebenarnya kita harap kepada rakyat kena jelaslah bahawa di Kedah ini kita tengok PAS tak mampu. Memang tak dapat nak melaksanakan atau nak tadbir sebuah negeri, dan juga mereka tak mampu untuk nak membela rakyat. Sebenarnya pilihan raya ini kita kena tolak. Kita kena tolak. Yang boleh membela rakyat adalah UMNO dan Barisan Nasional. Dulu, kini dan selamanya. Kadang-kadang memanglah kita ada kesilapan, tapi kita membetulkan keadaan. Di mana kita tengok transformasi yang dibuat oleh Datuk Najib, wah ini kita nampak begitu berkesan sekali. Jadi saya harap kepada pengundi-pengundi rakyat Malaysia untuk menjamin masa depan agama, bangsa dan negara kita, kita kena undi Barisan Nasional.